Ada satu lagi yang menarik. Kalau kita ke ruangan Pak Wong, kita punya pilihan. Mau dengar tabung atau mau dengar solid state. Kalau dengar tabung, Pak Wong sudah, yang saya ingat, dia sudah menyendirikan lagu-lagunya untuk tabung. Solid state sendiri. Saya kemarin main ke sana terkesan. Dan saya bilang, pada akhirnya saya lebih suka tabung. Ya mungkin karena saat itu mood saya lagi pengen dengar tabung, ya lagi santai. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tabung itu sering diasosiasikan dengan nuansa warm, dia punya emosi, dia apa, suaranya airy dan lain-lain. Kalau transistor kenapa diasosiasikan dengan speed, dengan dynamic attack yang bagus gitu ya? Apakah tabung tidak bisa punya speed atau sebaliknya transistor punya warm? Pengen tahu aja. Nah, saya undang Pak Russell Wijaya nih untuk berkomentar tentang hal ini. Halo Pak Russell. Halo, halo, halo Ya, semua. Halo, halo. Ya, mungkin halo, beberapa belum kenal sama Pak Russell. Dia Prof. Dia pemain lama, tapi sudah sempat menghilang. Sekarang muncul lagi. Pengetahuannya tentang audio pun lumayan oke lah ya. Nah, Pak Russell mungkin punya komentar terkait tabung dan transistor dari Pak juga dengan pertanyaan saya tadi, Pak. Mungkin boleh Pak dikomentarin, Pak. Oke. Thank you. Ini pertanyaan balik lagi saya suka ngomong nih. Pertanyaan yang sering jadi perdebatan. Jadi perdebatan panjang banget itu. Jadi kenapa sih bisa ada perdebatan? Ya pada dasarnya karena yang diomongin semua benar. Benar. Yang Pak Gatot ngomong juga tidak salah. Yang tadi bilang, oh tabung itu suaranya mungkin lebih warm, lebih airy, lebih apa ya, lebih musical gitu. Sedangkan kalau power bipolar atau kita bilang solid state, wah powerful. Tapi kurang musical atau kurang warm atau segala macam lah. Nah, kalau dari pendapat saya dan pengalaman saya bicara power tabung, power solid state, apa sih yang bikin beda? Kalau mau bilang ke sana, kita harus lihat dulu nih. Kita lihat hal-hal yang menyebabkan kita berasumsi seperti itu. Jadi itu balik lagi ke kita harus bicara sedikit ke teori. Jadi ini udah bukan asumsi, tapi memang teori. Teori yang membuat powernya itu, ya begitu karakternya. Gitu. Jadi kalau ditanya, apakah power solid state bisa mirip kayak tabung? Mendekati ya. Sama tidak mungkin. Begitu juga tabung, apakah mungkin seperti solid state? Ya juga tidak mungkin 100% sama. Karena masing-masing ini memang karakter dari secara teori pembuatannya, dari secara engineering-nya itu ya sudah seperti itu gitu loh. Nah, kita kalau mau bahas satu salah satu ke dalamnya lagi, apa sih yang membuat orang berpikir tiup itu pasti selalu diasumsikan lebih warm, lebih detail, lebih musical. Hal-hal seperti itulah. Ya, kita secara simpel, karena waktu juga nggak panjang, jadi saya hanya bisa ngambil yang simpel-simpelnya secara logik dan simpelnya. Balik, kita semua sudah tahu. Tabung itu, ya bentuknya kayak tabung, dalamnya hampa, jadi elektron bekerja di dalam ruang hampa. Nah, sama, sebenarnya apa sih power itu, apa sih perangkat audio itu? Perangkat audio itu hanya satu signal suara yang namanya bentuknya kayak gelombang, karena diubah menjadi dinamik speaker yang diubah secara mekanis jadi suara. Jadi yang terjadi itu signal. Nah, karena karakteristik tabung itu otomatis elektron bergerak ke satu titik ke titik berikutnya cepat. Satu hal, di mana solid state itu ya memang fisiknya udah nggak mungkin secepat tabung. Mungkin ada yang hampir mendekati itu, FET mungkin, yang orang awam ngomongnya MOSFET,
tapi sebenarnya bukan flat, fat lebih tepat, itu speednya memang lebih cepat dari bipolar. Nah, jadi karena kecepatan dia cepat sekali, otomatis ini ada sedikit nih, ada sedikit ngerempet tadi pembicaraan subwoofer. Jadi sempat dibicarakan Pak Wong bilang, saya sejak pakai subwoofer saya merasakan banyak feeling-feeling, rasa-rasa yang tadinya nggak ada sekarang ada nih. Kenapa sih? Ya ini sama terjadi di tabung. Ada orang bilang tabung suaranya lebih natural. Kenapa? Ya balik lagi ke teori. Kita tahu bicara frekuensi. Frekuensi rendah dari, saya ambil contoh yang gampangnya gini. Frekuensi rendah dari kick bass. Kita bicara 100 Hz lah. 100 Hz apakah kick bass dengan drum bisa? Otomatis pasti bisa. Apakah bass gitar bisa? Pasti bisa. Piano? Pasti bisa. Karena itu nggak terlalu rendah-rendah banget. Tapi kenapa kita bisa membedakan frekuensi 100 Hz ini? Oh, ini kick bass punya 100 Hz nih. Oh, ini bass gitar. Oh, ini cello. Nah, itu terjadi karena gini. Kalau kita lihat, kita bicara di diagram ya, kalau kita ukur. Begitu dia 100 Hz bunyi, boom. Itu pasti terjadi resonansi. Kalau istilah saya, resonansi ordo pertama, ordo kedua, dan itu banyak sekali ordo-ordonya. Nah, itu yang membuat kita jadi tahu getaran-getaran efek-efek itu yang mungkin udah nggak bergerak di 100 Hz. Bisa lebih rendah, jauh lebih rendah, bisa jauh lebih tinggi. Itu yang akhirnya kuping kita bisa berpikir, otak kita berpikir, oh ini suara kick bass, oh ini suara piano, gitu loh. Nah, karena di situ tabung, karena cepat sekali, resonansi yang ordo 1, 2, 3 itu, dia lebih bisa produksi, lebih rapet istilahnya. Nah, itu yang membuat kita berasa, kenapa suara tabung itu, wah, selalu lebih detail, lebih natural. Piano ya, pianonya benar-benar piano nih. Katanya. Nah, itu, kalau menurut saya, itu penyebabnya. Dan itu juga membuat kenapa suaranya lebih warm. Karena resonansi. Apa sih sebenarnya? Ya itu balik yang tadi Pak Wong bilang. Sejajarnya subwoofer, memang kuping kita nggak bisa dengar. Ukur manusia normal, mungkin 80 Hz saja udah susah didengar untuk manusia normal. Tapi kita bisa merasakan. Nah, efek rasanya dari subwoofer yang mungkin Pak Wong pasang itu, yang kuping kita nggak dengar. Pak Wong bilang, hanya beberapa musik itu ada. Tidak selalu subwoofer itu harus dari istilahnya instrumennya, tapi efek resonansinya yang kita rasakan. Itu yang membuat Pak Wong itu tadi bisa merasakan lebih gimana. Nah, ini yang kita suka rasakan karena dia lebih komplit resonansinya, ya kita merasa itu lebih warm. Warm itu pasti berhubungan dengan nada rendah lah. Simpel, gampang, saya suka bilang gampangnya kalau lu pakai equalizer, lu setel aja 80 Hz, 60 Hz turun. Pasti suaranya berubah, jadi agak cempreng, warmnya hilang semua. Nah, itu yang menurut aku kenapa Cube yang tadi dibilang lebih unggul seperti ke sana. Nah, kalau balik ke solid state. Solid state itu apa sih? Kenapa lebih powerful, lebih segala macam? Ya, penyebabnya kita sudah tahu. Tabung untuk watt gede itu nggak mudah dibuat. Bisa dibuat? Bisa, tapi tabungnya banyak. Dan tabung itu tidak efisien. Kenapa orang suka solid state? Karena tabung itu tidak efisien. Kita udah tahu lah, tabung itu panas. Tabung itu ya bodinya gede, tabungnya sendiri sangat ringki, gampang rusak, dan dia umurnya pendek. Tidak seperti solid state. Kalau solid state, mah buset. Lu mau pakai 10 tahun pun monggo, tabung nggak bisa. Semakin sering lu pakai, ya otomatis umurnya akan turun. Itu udah pasti. Jadi banyak orang akhir, kenapa? Bilang buat solid state. Nah, untuk satu solid state, mau mendekati istilahnya lebih detail atau lebih warm, lebih transient, mendekati ke tabung, ini balik lagi, juga balik lagi, tidak efisien. Satu, kita tahu lah, solid state ada kelas A, kelas B, kelas B, kelas H dulu. Nah, dari segitu banyak kelas, yang suaranya mendekati tube, semua orang udah tahu, itu kelas A.
Makanya yang kelas 1 selalu orang bilang suaranya lebih apa-apa segala macam. Tapi balik lagi tidak efisien juga karena panas. Tabung powernya sendiri segede bagong, wattnya mungkin cuma 50 watt. Cuma 100 watt. Nah, jadi, karena wattnya yang kalau tabung nggak bisa dibuat besar, solid state 300 watt, easy, gampang dibuat. Nah, kita nggak bisa pungkiri. Nada rendah, kita mau ada dinamik, mau ada power, itu harus bicara watt. Bicara powernya besar. Makanya subwoofer kalau diperhatiin yang bagus-bagus, yang udah high-end, pasti subwoofer tuh kalau lu mau merasakan dia punya efeknya lebih bagus, itu sekarang udah umum subwoofer wattnya 1000 watt, 500 watt, 1500 watt. Kenapa? Ya karena supaya apa ya istilahnya, asal powernya dari powernya itu kita bisa rasakan gitu. Nah, itu yang membuat kenapa solid state selalu suaranya lebih power, karena wattnya pasti lebih besar. Cobalah kita bandingin 50 watt solid state sama 50 watt tabung. Saya berani jamin itu suaranya powerfulnya mirip-mirip. Enggak mungkin enggak gitu. Nah, balik lagi di solid state kita bicara teknik lagi. Semua sudah tahu untuk power, untuk bertenaga satu power itu harus ada kapasitor. Bank kapasitor. Solid state udah umum kita lihat bank kapasitor 100 microhertz, sorry, 100 microfarad, 60.000 microfarad, itu sudah umum. Tabung, nggak ada. Tabung bisa 10.000 microfarad, wah itu sih puji Tuhan, haleluya saya bilang. Karena ya tabungnya sendiri, kapasitornya sendiri udah segede setan, gitu. Dan itu memang tidak ada, gitu. Nah itu, dan itu juga kita tahu. Kapasitornya cukup, bank kapasitornya cukup, otomatis lebih powerful. Dan itu yang membuat dynamic. Nah, makanya solid state yaitu susahnya. Dan balik ke satu lagi yang sudah bilang, manusia itu buatan manusia tidak ada yang sempurna. Kita udah bicara dynamic, powerful, ujung-ujungnya apa? Kita pasti kurang. Transient-nya kurang. Dan balik lagi itu yang membuat solid state suaranya ya balik lagi nggak bisa seperti tube lagi nih. Gitu, karena dia akan kurang gitu. Kurang apa transiennya akan berkurang karena powerful dia. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu ujung-ujungnya force-nya akan tinggi. Pokoknya semua jadi tinggi lah. Jadi balik lagi nggak efisien lagi gitu. Nah, itu mungkin sekedar teori dasar yang saya bisa share. Kenapa sih akhirnya orang berpikir, "Oh, kalau solid state suaranya seperti gini nih. Suaranya nggak bisa airy, nggak cepat, nggak apa." Atau tadi Pak Wung sempat bilang kan, dia kalau dengar rock, wah asik, asik katanya, pakai solid state, karena mungkin dia bisa merasakan punch-nya segala macam. Tapi kalau begitu dia dengar tabung, itu lebih enak jazz, yang dia perlu detail segala macam. Kalau dari pengalaman saya, yang mungkin coba Pak Wung, karena Pak Wung kebetulan nih suka-suka iseng nih kutak-atik di rumah, cobalah sekali-sekali. Cutting crossover-nya dinaikkan. Jadi kan sudah bilang, Pak Wong pernah nanya ke reel, ke rel ya, rel ya power-nya, subwoofer-nya. Oh, iya. Kalau itu dia mengambil frekuensi rendahnya bekerja di rel, sehingga di speaker-nya itu mengurangi bekerja di low frekuensinya. Nah, kalau cutting-nya dinaik, saya percaya rel-nya pasti watt-nya lebih, dia punya power-nya di subwoofer-nya tinggi itu pasti. Lumayan gede dah. Mungkin 500 watt ke atas, ya kan? Atau gimana? Coba dinaikin sehingga ya itu dynamic-nya tuh dapat gitu. Bisa didapatkan sehingga jadi satu kesatuan yang lebih solid ya, lebih solid. Itu dan hal itu umum kalau kita perhatikan banyak sekali zaman sekarang speaker-speaker. Oke, saya mungkin pernah saya punya pengalaman sama speaker yang namanya Cesaro. Jadi Cesaro ada satu seri yang paling tingginya itu horn. Itu speakernya tingginya hampir 3 meter. Wah gede lah. Itu horn yang gede sekali, super gede horn-nya. Alatnya juga masuk ke dalam horn-nya. Itu untuk ngedrive dia punya bicara bukan low ya, bukan low. Saya enggak bicara sub lah, saya bicara low-nya. Jadi untuk drive dia punya nada mid low sampai ke high, kita bisa drive dengan tube yang cuma 30 watt. Cuman
Cesaro datang dari pabriknya sendiri. Dia ada power including untuk mendrive dia punya low. Dan powernya itu di atas 2000 watt. Jadi dynamic-nya ada tuh. Dapat semua dynamic kita mau puter lagu disco sampai rock lagu apa-apa dan dia bisa dapat. Karena kenapa? Ya karena itu solid state ini bisa mendorong nada low-nya sehingga kita bisa merasakan dia punya dynamic. Dynamic itu selalu berhubungan dengan watt lah. Gitu. Jadi, nah ini juga yang mengakibatkan saya tambah sedikit note. Ada orang selalu bilang 300B yang wattnya 5 watt, 10 watt, 15 watt. Vokalnya lebih bagus. Kenapa? Kalau menurut saya kenapa? Karena wattnya kurang, bos. Otomatis watt kurang, low-nya nggak terbentuk. Manusia punya psikologi seperti low berkurang, kita akan mulai mendengar suara nada tinggi, nada mid, itu akan menonjol. Balik lagi, uji cobanya gimana? Gampang. Equalizer, pakai equalizer. Kita turunin frekuensi low-nya, kita akan berasa, mid high-nya kok jadi naik ya? Begitu low-nya naik, mid low-nya akan berasa turun. Bass-nya kegedean, kita akan berasa, wah high-nya kurang. Itu psikologi pendengaran kuping kita. Nah, jadi kenapa orang selalu bilang 300 W atau watt yang kecil, waduh, mid high-nya udah deh, ciami. Ya karena low-nya kurang, bos. Coba kalau dibantu, itu bukannya apa? Menurut aku jadi komplit itu suara ya, karena frekuensinya semua itu komplit. Nah itu ya itu sekedar share dari saya, moga-moga ya bisa diterima gitu. Kalau ada yang mungkin mau diskusi lebih jauh, monggo, silakan ya. Terima kasih Pak Russell, sampai terbengong-bengong ngelihatnya. Boleh nambah nggak apa nggak tahu. Hei Pak Chandra, ayo monggo Pak, monggo. Apa? Baik. Gimana Pak Russell? Baik. Thank you. Apa bulat aja temu kak? Rambutnya pendek ya. Kali. Rambutnya pendek Pak. Apa bulat? Pak Chandra ada komen? Begini ya, untuk amplifier tabung dan solid state ya, itu ada yang namanya hybrid ya, yaitu di mana dia punya preamp pakai tabung, dia punya power pakai solid state ya, itu ada udah lama sekali ya, tapi ini nggak perfect. Nggak perfectnya kenapa? Suara tabungnya sama solid state-nya nyampur itu. Ya, kita nggak tahu nih ya suara apa jadinya gitu. Karena ini hybrid, bukannya satu-satu ya. Tapi ada teknologi baru yang FORI lagi heboh tuh dari amplifier Alieno. Pernah dengar ya Alieno? Ya. Ya, Alieno itu pakai 300B hanya 6 watt. Tapi mampu mengeluarkan output sampai 250 watt. Nah, ini di WAG pada heboh waktu itu ya. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya memang benar ya. Pada saat low voltage atau arusnya rendah itu yang bekerja memang benar-benar 300B. Ya, vokalnya apa semua dapat. Tapi begitu ada tendangan bass ya, yang bekerja bukan 300B aja tapi solid state bekerja. Jadi combine, tapi dia nggak nyampur. Pada saat dia low watt 300B, high watt ya wattnya high baru solid state-nya bekerja gitu. Jadi nggak selamanya solid state-nya bekerja. Kebanyakan adalah 300B-nya. Dan ini penemuan baru yang cukup menarik ya, sampai saya buat di majalah Audio Pro artikelnya nih ya, Alieno. Oh. Ya, Alieno. Artinya apa? Ini adalah penemuan yang bukan hybrid ya. Ini amplifier bukan hybrid. Sama sekali bukan hybrid. Tapi dia ambil celah ketika sinyal lemah 300B-nya keluar. Vokalnya bagus banget ya. Tapi begitu ada tendangan bass, solid state-nya berperan gitu. Dan kita nggak bisa deteksi, kenapa? Ada superimpose,
ya. Telinga kita nggak bisa bilang, eh ini kok jadi 300 B, oh ini kok jadi solid state, nggak bisa. Karena superimpose gitu. Dan ini saya lihat, saya coba waktu itu di mana ya? Oh, di Yonatan, ya Yonatan. Memang benar, ya. Karakter suaranya waktu dia pianosimo, waktu dia apa, rendah 300 B-nya menonjol. Tapi waktu fortissimo, waktu tendangannya meledak-ledak, ya tertutup jadi yang itu. Jadi ya solid state-nya yang bekerja full, ya. Jadi apa artinya? Mau lagi rendah maupun lagi kuat, ini amplifier bekerja loh, ya sesuai kebutuhan. Tapi ini bukan hybrid, sekali lagi ini bukan hybrid. Kalau hybrid, kelemahannya ada pencampuran suara gitu, suara apa solid state tabung jadi satu. Mau jalan lagi lemah maupun lagi kuat sama-sama aja, jadi agak kacau gitu. Nah kalau ini enggak, ya pada saat dibutuhkan dia powernya besar. Dia bekerja lah solid state. Kalau lagi lemah 300 B sama CC 82 bekerja. Ya itu. Ini pengalaman yang unik ya, belum pernah ada tuh. Amplifier seperti Aliando tuh belum pernah ada. Mungkin ini kayak kelas H ya. Hah? Mungkin kayak kelas H kali Pak Chandra Ghazali. Kalau kelas H beda. Kelas H itu ya. Punya drivernya sama. Iya ya, betul. Maksud saya kelas A itu kan karena dia signal rendah, dia save energy, signal tinggi dia high energy. Mungkin berubah ya. dia rubah jadi kalau high energy, kalau dia suara rendah ya yang bunyi 3B, 300B gitu. Jadi begitu perlu bukan main frekuensi, dia enggak ada cut off ya. Dia cut off ya. Ya. Ya saya ngerti maksudnya apa, Mbak. Cuman levelnya nih mainin. Ya, begitu tinggi. Dia punya solid state dia bekerja. Ya. Levelnya rendah, dia punya vacuum tube dia bekerja. Enggak ada cut off ya, enggak ada frekuensi cut off ya, jadi flat. Enggak ada yang namanya kalau bass pakai solid state, mid high pakai tabung, enggak gitu. Ya, sama sekali enggak gitu. Nah, ini ya memang unik. Kalau enggak salah Yonatan masih punya tuh. Kalau mau dengar showroom ya aja tuh. Ya. Tuh yang lain-lain tuh yang penasaran tuh. Banyak ya. Ya. Tadi boleh maksud saya produk kayak Pak Chandra. Bukannya enggak ada ya karakter tabung sama solid state jadi satu, bukannya enggak ada. Ini ada nih namanya Aliando gitu loh, ya. Coba aja ya, Mas Gatot juga boleh coba ya, enggak bayar punya tuh. Boleh dong ya, Pak. Itu masukan dari saya aja. Ya.